hari ini kita masak bihun goreng. Nah, ini resepnya ala ibu nih. Pokoknya kalau resepnya ibu tuh lemak nian, selalu bikin kangen. Nah, hari ini aku yang masak ya. Diajarin sama ibu bikin bihun goreng. Nih ya. Tuh sudah kering ya. Kita tinggal tambahkan pelengkapnya. Ada daun bawang. Nih. Aduk-aduk. Ada daun seledri. Tuh ya. Nih. Ada tomat sama cabe ya, irisan cabe. Cabe merah ya. Kita aduk-aduk nih. Lemak nian. Bihun goreng ala ibu. Mantap. Sarapan istimewa pagi ini ya. Nah, tuh. Aduk sebentar ya. Sudah matang, siap kita angkat dan disantap. Tuh, ini nggak pakai macam-macam ya, cuma pakai telur dan wortel. Karena aku lebih suka yang seperti ini.